Baik, tiada cadangan laksana sebarang sekatan untuk kekang penularan cacar monyet atau Mpox sebagaimana dilakukan ketika krisis COVID-19. Keputusan itu mengambil kira hasil ujian saringan terhadap 6.2 juta pengembara masuk ke negara ini yang kesemuanya negatif. Jadi kalau ambil dari sudut kesiapsiagaan kami, we are already ready for any eventual ataupun apapun kesudahan, apapun senario. Tetapi sehingga hari ini, Allah selamatkan kita di negara ini dengan tidak ada pun satu kes positif selama sejumlah hampir 6.3 juta yang kita saring daripada semua pintu-pintu masuk antarabangsa khususnya. Datuk Seri Dr. Zulkifli menyeru masyarakat tidak ambil mudah dengan jangkitan virus itu dan sentiasa waspada. Beliau maklumkan, Kementerian Kesihatan sedang laksana proses pemerolehan antiviral Mpox dan golongan rentan diletakkan dalam senarai penerima utama.